Oke, teman-teman snapshot, kita sekarang berada di Ciwidey bersama dengan teman-teman kita dari jiran, negeri jiran Malaysia. Ya, saya Zaidi dari UI Tempera. Saya Firdaus. Asri. Namanya Adam. Snapshot Hotel terus. Teman-teman snapshot, kita masih bersama dengan teman-teman kita dari UITM Malaysia. Kita akan terus ikuti kegiatan mereka. Pokoknya snapshot motor terus. Let's go. Kalau takut boleh pegang tiang dulu, Pak. Pegang tangan, Pak, kalau takut. Ini mah pelai kan? Ya, sedang goreng. Kok kayak beneran ya? Aku seperti terbang. Tapi rusak tadi. And it's a very very is good. Is take to the light. Ciwidey itu dulu itu satu kesatuan dari tiga kecamatan, yaitu Pasir Jambu, Ciwidey, dan Ranca Bali. Jadi tahun 95 tahun 96 itu Pacira itu satu kecamatan Ciwidey. Nah, dilakukanlah pemekaran menjadi tiga kecamatan dan akhirnya di sini menjadi Kecamatan Ranca Bali, Ciwidey di tengah-tengah dan yang ujungnya di Pasir Jambu meliputi kawasan perkebunan teh Ranca Bolang. Bye. Kita mau bawa piknik stroberinya manis ya. Kayak berapa ribu? 2.000. 2.000. Murah ya? Murah. Bye. Bye lah. Mute. Mute. Kongkap. Maaf belum. Bela kepet. Last dah sampai nenek boleh cakap siap. Thailand. Anak cucu sudah tak boleh cakap Thailand. Mana Om? Kita sekarang ke tempat makan tradisional di tengah hutan. Asik. Rasanya sedap, treknya agak lumayan. Sampai ketemu. Rewind.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hari ini hari yang spesial sekali. Saya ada, kita dari Snapshot Kabupaten Bandung ada tamu dari Makam Prodi di Cafe ya. Yes. Pak siapa? Pak Arif Budiman. Pak Arif Budiman, dan yang paling spesial lagi kita juga ada tamu dari Malaysia. Ya. Itu dari UITM. Perak. Nah, kebetulan kita mereka datang ke sini untuk bareng-bareng hunting sama kita. Huntingnya adalah hunting aerial, fotografi, videografi, hunting foto sama hunting video. Nah, sekarang bagaimana kesan-kesannya aja lah yang gampang mah ya. Kesannya datang ke Indonesia. Siapa ini dulu ya? Pak Asri dari UITM Perak. Nah, ini bagaimana kesannya? Apa perbedaannya di Ranca Bali, Bandung Selatan sama di Malaysia? Oke, okay. Okay. Alright, assalamualaikum. Dari mata kacamata kami dari Malaysia, budayanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Malaysia ada beberapa persamaan. Ada sama. Cuma seronoknya di sini budayanya lebih, kemelayuannya itu lebih. Sebab di Malaysia ada pelbagai kaum, kita ada India, Cina, Melayu. Sudah campur. So dia jadi dia punya keaslian Melayu tu agak nipis kurang. So di sini berjaya seronok melihat bagaimana budaya itu di mata kami masih di preserve. Okay, Pak Kaprodi. Ini saya belum pernah ketemu sama Kaprodi seasik ini. Ini ketawa-ketawa terus nih. Alhamdulillah, Pak. Selamat datang di Bandung Selatan, Pak. Ya, kita ini di Bandung Selatan tuan rumah, Pak. Jadi kita juga dapat tugas dari Om Yosan nih, dari Pak Yosan nih, dari Pak dosen. Tolong nih, ada tamu penting. Wah, ya ya. Bagaimana ya, Pak, kesan-kesannya kita dari dua negara ini bisa bertemu, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kerjasama kita sudah dari tahun-tahun kemarin ya. Tapi kita coba di tahun ini mengadakan workshop nih di luar. Betul. Bagus, jadi bagus. Kita ada activity yang di dalam kampus. Tapi kita coba nih sebenarnya nih. Pertama outdoor, tuh ya? Di outdoor. Tapi di mana cek saya teh di outdoor? Ternyata adalah satu-satu beberapa tempat gitu. Tapi kita coba ngambil di daerah Ciwide di Ranca Bali ya, ini gitu ya. Supaya biar mengenalkan kembali nih, biar mengenalkan juga lah alam-alam kita gitu. Dan kita pengen coba juga bukan hanya kolaborasi antara university dengan university, tapi kita pengen coba juga mengajak dari peran warga hingga dari komunitas-komunitas gitu ya. Dan alhamdulillah hatur nuhun pisan ieu mah Kang. Alhamdulillah. Kita juga senang nih. Snapshot Kabupaten Bandung teh benar-benar apa ya? Support banget, dan beberapa kali kita mengadakan acara, alhamdulillah tertanggung-tanggung lah. Tertanggung-tanggung. Dan kita juga sebisa mungkin coba terus mengajak, coba terus berkolaborasi supaya hasilnya juga bisa lebih maksimal. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kita coba share, dan mudah-mudahan juga sama deh kawan-kawan dari Malaysia ini apa yang mereka punya juga dapat di share ke kita, dan apa yang mereka lihat ya dapat juga dapat di sebarluaskan dengan cakap baik. Jadi melihat kepada networking yang Pak Yosa bawakan, berjumpa ramai dengan community foto di Bandung, dan hari ini agak kelainan ya. Selama ini kami selalunya street photo di suasana bandar kota. Ya, dan hari ini melihat view yang lain bersama rakan-rakan daripada Snapshot membawa ke satu lokasi yang berbeda. Dan itu antara kata apa, perspektif yang barulah yang kami tengok selama ini asyik di bandara aja. Sekarang ni terus bawa ke sekitar perkampungan, suasana alam seperti ini, dan kami pun agak teruja tadi. Keluar aja lihat view nature itu dah berhenti sini Pak, sini. Udah enggak sabar pengen ke sana sini ya. Pak Yosa kata nanti breakfast dulu, breakfast dulu. Udah lapar. Baru berkarya. Ya, alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Yang penting semua happy dan kita bisa berolahraga dan juga makan enak dan menikmati udara segar. Dan semoga aktiviti ini bisa menjadi bagian dari Telkom University, UITM, dan juga dengan asosiasi dari Snapshot. Karena memang tujuannya di sini adalah kita sama saling-saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan tentunya ini bermanfaat buat kedepannya nanti.
Oke, terima kasih snapshot. Sebelum tuh. Ada apa lagi? Terakhir sekali. Masih ada. Macam tadi Pak Denny dah cakap. Ya. Jemput datang ke Malaysia. Ya. Snapshot dan tell you jemput datang. Ya. Oke. Siap. Oke, Pak Kapolri ngerti kan? Ngerti. Mantap. Oke, demikian dengan snapshot untuk hari ini. Nanti kita akan ada pengalaman-pengalaman yang lebih baru lagi, yang lebih asik lagi. Snapshot, motret terus. Yeah. Bye.